gitu, diledekin gitu, karena kayak apalagi aku ingat banget nih dulu waktu waktu kan sekolah aku tuh SD-nya tuh gabung sama SMP SMK gitu kan. Pas masuk tiba-tiba tuh kayak kakak kelas di atas tuh kayak ngeledekin, ha I want you, I need you. Pada ngetawain gitu, pada kayak apaan sih, gue salah apa sih jadi member JKT, kayaknya kayak apaan sih, kayak sok ngapis gitu ya. Terus gue kayak ya gimana nih, gue juga emang di TV juga emang artis kan sih. Gue bingung juga lah dikatain sok ngapis, gue gimana ya, gue bingung. Terus kayak ada aku pernah, aku hampir keserempet sama motor. Jadi kakak kelas aku tuh kayaknya gak suka banget sama aku ya, dia hampir keserempet aku naik motor. Terus aku kayak, aku cuma diem doang disitu kayak ya udah gue diem. Gak tau, aku mau waktu kecil tuh kalau ada orang gak suka malah aku lebih baik diem sih kak. Gak pernah aku kayak apaan sih lo gitu. Tapi pernah sih waktu itu ada kakak kelas kayak, eh sini lo, terus aku kayak kan lo yang butuh, lo aja yang kesini. Aku berani-beraninya tuh kayak gitu kakak kelas, karena kayak udah capek kali ya, apaan sih kakak kelas gitu. Saking mungkin dia gak suka sama aku karena aku jadi member JKT gitu. Jadi kalau disuruh say something, ah gak perlu deh, sabar aja lah gitu. Kalau kita di ibaratnya apa sih, disakiti sama orang gitu kan, dibully ya, kita gak perlu bahas dengan kata-kata, kita tunjukkan dengan kesuksesan kita. Kita tampar tuh pakai kesuksesan kita, ya gak?